Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajmain. Alhamdulillah. Rilalunna yawunni nasabah wa masyik simatan tuwangi namun dingin tersenia sepengajakan nanya pada diri payment pada kawan neki makhluk hadir neki pengajian yang kaya dengan sempat di seri udah diuluh nasabah kebetulan mendeka di tanah pracinya di ladan daya taunya. Nah, lebih dari ke 10 ini ya tahu ini juga pengalaman baru seiku sisa nasibah Allah ini ya dari itu nomor sedi kata matunanya kereta api jajar rumpung aku dena nak motor boleh maka lokasi Madinah boleh Madinah lewat lokasi Jeddah nikah buat kereta api ki, kereta api cepat 2 jam inolah 2 jam inolah nah ya roh atas ikan kereta api nak tahu lah sebab ya roh rena malah pasti set dia gagong di uni jadi kereta api tangka tu mereka tata ya roh yang digagak sama nasi lorong besi macam jirena mak demi bawah miar Allah nak apa nak perata nak apa tukar gerbong ke televisi monitor nak maka dah Madinah ya Mekah ya kereta api kini mundur siaga kecepatannya siaga kilo pengawalnya tetap siaga matu peletuk kemana kenapa ia ratawe siologi pada lagi naitai lagi naitai lagi nama ngomong dia lagi naitai makita mana luar biasa. Ya pengalaman pertama di sisiku nasabah imun di kurana tak tutup haji ngege nasabah corona tondeyolo lapa mulai buka payment ne yakia di sini para abu tomatuai mendek tondeyolo kami nantai ada 25 tahun dulu nah ya naliwet nih jadi mendek tondeyolo sementara ya tau ke nasabah falabah mana nih tau ke falabah nih tomatuai gak kena ya tau ke mereka sisa tomatuana yang haji termasuk tomatuai kaya tahun di Allah ini tomatuai kaya tau ke si gopui jadi masih sisa petugasih masih sisa petugasih apalagi engkau peristiwa ya kau ngeki mustalimah peristiwa nasabah karena terantar jamaah terlambai untuk orang malai dia tahu pada pandai kau karena anda macawai tangasu ya orang persarai mustalimah semestinya lewat tangga berni salah ini dan karena kasih mega bisa ngajar pengapuai mega alhamdulillah ya jangan rutin doa ya sempat mak depe sebelum salat subuh jadi kita berangkat mulus perjalanan ya mulus perjalanan lalu bisa tiba di Mina sebelum salat subuh pertama kita tendai melapor sama maktab bagaimana Pak sudah bisa melontar paling kesempatan silahkan terpalukan jamaah
dia boleh mandi pun nak masuk pada subuh. Pura masuk pada subuh antri ni untuk ikan sirina uranera jangan rutin beriak makan lumana. Makan lumana. Mereka mereka tu jamak dia nak kalu nasabah engkau tu jamak pembimbing dari Allah dia nak kalu. Padahal ia kesempatan bayangkan narik kaki tajen ni puluhan tahun berat 20 tahun tajen nak pergi mendre sementara pasalnya sehaji ngai narik tu makalu satu perubian nasabah alat mirna makalu eh dibanding isi bawa mak kunci bawang eh nomor sedi makanya nabi tak napun naik tungke-tungke gemak boleh ditungke-tungke gemak engkai mak denak nasabah ikan lu napun naik mak tajak asli muri napun dari setiap helai rambut yang gugur ketika kita menggundul itu akan digantikan Allah dengan cahaya nanti di akhirat. Alangkah sayangnya kasih jamaah takulit nak keluh. Nasabah dia tulis segi, dia tulis yang dua kianuna. Kita membina. Suku ni nak rekod yang kau bimbing hari ada dia nak keluh. Nak rekod nak jagai, dia kaya gemuk lah. Nak jagai gaya anak. Nak kerah pada-pada muat tu. Nak keluh emang goncik eh. Goncik bawah ni. Jadi bagaimana jamaah bisa gundul ya, kalau pembimbingnya sendiri tidak gundul. Alhamdulillah dia mau tidur ya maka lumana berani. Ini keutamaan pertama bahwa dari setiap helai rambut yang gugur ketika menggundul itu akan digantikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala selagi tajam batu seribu dilakukan. Yang kedua, Pak Dogen dan Nabi Ta. Nelodohan dan Nabi Ta, ya roh, pemakan lu'i. Maka Allah merhamil muhalikin. Allah merhamil muhalikin, ikhwan. Weregi wa masih atap pemakan lu'i. Nah, ya roh tu'i, kebetulan engkau mah cukup ni, kesedihan Nabi Ta. Kamak kunci ni, naluru, maka lu'i. Esu orang pengalatan ia lakukan tu ia kasih pak kucing ya Rasulullah kalau kasirin esu orang pengalatan wajib guru itu ia lakukan mak baca sih Nabi Tafak doang Allah merahmil maliki ewa merengi mama sehatamu makan lu eh mama wikan wani tetap mungkin makan lu eh mati sih. Eh, sebelum mengalah ta'ala. Ya, itu kasih macam guru, eh. Ya, lalu dengan tuh, eh. Nah, fakul sih, Nabi Ta. Fakulah, Allah maha menuhaliki, eh. Menggerai, mama, sehatamu, makan lu, eh. Eh, makan lu, eh, sih. Mereka telur, eh. Dek pernah rapi, gila, nama macam guru, eh. Mata sih, memang, ya, Rok. Kena, eh, sebelum mengalah ta'ala. Lalu dengan tuh, kasih macam guru, eh. Maklum saya kita Allah maha mengasihi dia mengeri manusia kamu macam tu le. Jadi kata lu yang doa tu macam lu eh, nak pernah rapi kira macam tu le. Kalau biru naya, mata luna, mata luna nasional kita makara dari setiap helai rambut punya tiga nilai. Tak telu angka naya tu kasih dia gemuk. Agar telur angka se di apalan napunai se di dosa yang dampaknya se di pangka ibu terang kakiak dari setiap helai rambut itu mendapatkan satu pahala didapatkan satu dosa diampunkan dan satu derajat diangkatkan. Jadi magaru asis saragana kumakan lu kesimak oleh Tuhan. Ya syagaru ikana ilolongan mereka makhluk
Maka nak ya ya rokasi jamaah ini kemungkinan besar deh betul oleh penjelasan kifah bibina gak karena dia nak tahu. Nah salah tidak pun lalu dia tahu. Dia pun disalahi makan atau dah bebas. Dia pun disalahi makan nama nama waktu nak bebas dulu dah tahu. Gemata. Apalagi saya makan mata tahu. Mata tahu ni antri kita aja dengan apa mete. Alangkah sayangnya kalau ada keutamaan keutamaan kapal lebih kapal lebih dengan hari ini lalu tahu di lantai pulau lalu tadi nak susah. Jadi ya lo jangan tidur ya. Kurang nama masuk pada subuh antri antri ni untuk makan lu. Untuk makan lu. Ya, kebetulan ya rukanya sama paco yaitu mesin ya mesin isoro di bawah Cina pun sama lagi alhamdulillah maka lu barang Cina pernah. Jadi pengalaman pertama buat saya tahun ini adanya kita naik kereta api baik dari Mekah ke Madinah maupun waktu pulang dari Madinah ke Jeddah. Pengalaman kedua iseliwana ibadah ya, iseliwana ibadah ya. Engkau tahu ITW rekreasi atau Taib? ITW kiloka rekreasi kita Taib. Ini Taib adalah kota tempat istirahat. Pada tahun ini kami yang pertama kali melihat di Taib itulah kita ketemukan villa-villa ini. Keturunan raja-raja ya roh wijana karunge ki Mekah rata-rata kuno Taib kuno bilana nah kuni dia ulo tadi tahe mak dakwai di pak bantu di batu di penduduk eh kuni dia ulo nabi tahe mak dakwai di pak bantu di batu di penduduk eh nah yang luar ini kita minta ya luruan ada yang luruan kerja, ya luruan gak desing. Ternyata barakana perluan Nabi Taibu gak karena Taibu mau kue luar biasa bangunannya. Nah kita sempat dibawa ke sana ke Taibu. Hadirin hadirat, dari kota Kota boleh ini jamaah macin ya, wedingi macet matu umur ada pesantrennya. Rencana pesantren kita dalam rangka usia 85 tahun dalam rangka milad 85 usia 85 tahun mau melaksanakan umrah umrah dan selama 13 hari kurang pergi 13 hari nah maka itu kendaraan dipakai mati boleh Madinah lalu kaki Mekah kereta api kemudian engkau tahu TV ke lokakian engkau kita apa jangan kau boleh diri engkau wasilin apa yang panggil hari yang akan naik jadi engkau tahu ngata Siti Najwa dipakai umrah ya wedding isi bawah insyaallah direncanakan nanti pada bulan November bulan 10 sedi bulan 10 sedi ya maku kenapa ya utama ulo garua asyara 10 tu makna kapa telu puluh perih kapa telu puluh perih wedingi apa sih anu jadi bayarannya 35 juta atau 25 juta yang 4 sekamar yang 3 sekamar sama 37 juta ya kemudian yang hanya 2 sekamar 40 juta kamar. Ya, rumah itu kurang 10 seri. Wedingi marwah-marwah lainnya. Ini jamaah dari keluarga. Ya, ada kesempatan untuk melaksanakan umrah. Hadirin, hadirat. Makuke engkau kita mai tahun baru tak. Nasalah mata mana ulun muharram. Nakue engkau kau biasa engkau bukau ipoder ini namun rosek di engkau tahu
masengi asono kurengi muharan kasir nareku kamu hama pakwe welawi ini bari ipapi sawiya nakasa risesena kapere aku lingaki nakasa risesena kapere tanya untuk ini sementara untuk ini umat selenge yaru numpurengi muharan asuma baraka asuma baraka numpurengi muharan ketome aswaraba araba riolo araba riolo asumarua boleh kau bukan muharan engkau pakawin kemangkos kemasih dia raka hebat ya nasabah tak gilinya roh pikirana maka dah tanya nakas baraka untuk ini masalahnya baraka untuk ini masalahnya nasabah ia tu kampus duata kiawa mangkoso biasanya tahun ronge kampus putra ya lebak senopornya lebak muharan naik letakkan batu pertama nah. Jadi betul-betul meletakkan batu pertama tanggal 1 Muharram 1406 Hijriah. Dan letakkan batu pertama itu kampus 2 Ponorogo. Nah, 7 topi asto juma. Nah, 7 topi asto juma kutopi onro makere. Nah, sengnya pak kampung onro makere puro. Di situ kita meletakkan batu pertama. Gangkana angka makere. Jaga-jaga itu nasa tungke atau matu kena sirah. Nama betau ki ada cing nasa tungke atau matu kena sirah. Pamasena kau ni agak jajak tungke tau ni macera. Dena tungke tau ni kena sirah tungke tau macera macera so agak mengira kalau mau tungke tungke ada perkara lagi tu ada. Tasyaka kajian sapi di negeri ku. Tasyaka ni lulusan, tasyaka ni doktor, tasyaka ni master S2, ajak memana S1 eh, tatalo. Engkau nak menjadi kepala kawan? Eh, kaya anak ki sahuli ke, ada nak kepala seksi haji? Eh, nak dulu? Ya, ada yang pilih, macam ketua kelompok dari atau ni? Pasal apa? Pasal kabaran tu ya tu. Nah, sonakasa ada meletakkan batu pertama meraka maduana ya jadi he, biasa ya roh pasangeng yang mana yaitu pemali pemali dia nak ditemu tahu ajak memang nama pulau untuk keluarga para-para nama Pak Muti dia nak pulau meraka nak tiangi namita nak pemali makanya Nabi kita arti ada tu sirkon arti ada tu sirkon arti ada tu sirkon yaitu mape mali apa duan engkau ya di sisi agama apa yang di mape mali kekaro ada maharanya ini kong Allah Ta'ala makanya mape mali itu yang mani bawi iya iya berpasar ya anak-anak tak pesankan kami ini kaya mereka ini disemakra agak persoalan dan disemakra agak persoalan yang terbaik yang sudah tiang agama agamanya akatani nawerengi di dalam tak kurangi makanya kun layusibana illa makatab Allah bana wala Muhammad detu gagat tujuki sagadimna purna fatan tuh panggil lupa kiri kaya ada anak kurangnya maka rekun la yusibana illa ma katab Allah lana wala Muhammad betul gada tujuki sagadimna ni kurnapat tentu huangnya huang maulana huatta tu kuasaiki walallahi falertawakal mu'minna kuli pormana ta'ala mapesona kumatabai jadi dalam akidah kita semua serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu nafah gurau ini nabita nareku engkau lupa pulau
na puna lengi kawe na bata bata ko kae mata wote machana macha ya kunga sewa sewa na pemelea tawe na yeluki kugawi na luru mata mata toki macha ya mata wote ana basana Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwata illa billah ya kika ya tabalak mana ni capan Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah Allahumma ibwan jadi ibangul betek wangi ibangul betek wangi Allahumma ibwan la ya'ti bil hasanati illa anta Pahumi ni cengi saka di nabi ini Walai nabau sayyati ilan tadetok aga Tolla ijai saka di nabi nabi ini Walah hawla walah kuat ila bila dek aga ulele dek aga watai ini mana apun lagi Ini nama kata bertuana Bertanamutan ialah palana awasya Itu nama kata nasabah itu pak dolen nge Dek mana maga aga Bertuana ya roh Kan yang mau ilah sepanjang, yang minarik ilah sepanjang ini dengan di bintra, ya bisa lewat sepanjang ini dengan apa Allah pelana dengan mereka berdua, bisa lewat sepanjang mana di minarik Allah pelana, dekade dengan mereka berdua, Ibuan, dega apa boleh dicengi sekali nabi ini, dekto gak tolong ijarin sekali nabi ini, nasabah dega gak boleh, dega gak watai. Ini mana ni makmum lagi Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah Nalun ilalana toyahe marani Nengka gau nelor rabi taif gau masunu senua masunu senua ternyata ya masunu senua nge nak uji nabi ta aga je hakikinna ya rasanya masunu senua ya tu hakikinna ya rasanya masunu senua pak doa nge nak tak dibaca Pak doanya nampaknya macam yaitu saya kesan-kesan contohnya kalau kita ini nareku mangan para butiki dan katu buah-buah pacoy katu buah-buah pacoy agar boleh jadi tebu boleh jadi loka boleh jadi kaluku neka deku neka cuy paliah Nenek kena cuy malian. Agar ia buah-buah, Pak Doan. Agar betul nak. Memare, mabuai, betul yang terai. Itu betul itu. Memare, mabuai, betul yang terai. Agar buah nak, ya mana makasih. Betul nak, memare, mabuai, nasabah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya itu contoh buai. Jadi ya tu, ya segesen-sesenan. Pak doanya, nekatannya baca. Pak doanya, simbol-simbol. Ya mana tu kemah paciki agar segesen-sesenan. Ya deh, nerangi baca ya. Kesemana ni tidak aman ya tu. Perhat. Menurut hadis Nabi tak puji masuk semua
Nabi Nabi Rasul Sallam karena Rasul Sallam yurib utawau. Contoh nomor sedi. Nare kuncanya yang ana. Nelorang Nabi tak ibangi do cile atau na ikam lagi do cile biola. Agar Rasul Nabi tak negi negi kuncanya yang ana. Nabangi do cile atau na nakam lagi do cile biola. Dia nanti nak puji cuci kan? Dia nak puji cuci kan? Betul nak cuci ya cuci dingin, ya cuci dingin. Nasabah agak tu tahu ya kesurupan, bukan surupannya ada ini disyukur pada amai. Ia tu pemulara cuci kan? Nanti gesa-gesan, nampak tama-tama. Ia itu prosesnya. Nalung nalung tak apa aja, negi negi cajang gana, nabangi docila tahun, nak kalung kita docila abiona, dia nak tahu apa dia cuci kan? Mungkin nak kayu bangi, mana bangi untuk sepanjang, bangi untuk sepanjang lima waktu, sepanjang sunnah pada pada nalar kurangnya dia dibangi, sepanjang perlu dibangi, mereka mungkin nak kayu bangi ada, ya dek, semua semua, semua semua. Senusunah agak tua, Nabi ta, ya benda asing pertama yang masuk dalam mulut anak adalah sesuatu yang manis. Nah para teh Nabi ta karoma, karoma nak keca-keca, nak panara, nanti punya lapungan anak lom. Benda pertama, benda asing pertama selain asin yang masuk dalam mulut anak ialah sesuatu yang manis yang diperhatikan Rasulullah ialah kurma. Ya nah ini diperhatikan ikan kota nasabah kalau kurolo kurma kucakai tahu salah jawaban ya nasabah semestinya ya lu wadah kalau kurolo ini pemimpin hilang kurana. Nah dulu agak kejadian masuk lapung hana ikutku ero ikut ikutci kemana macet tu ni kalau kulo ibu di dalam buat cecok dan kali kali kunci yang lama padahal tujuan mas tu mana ya wae nak kalau kulo ibu kami ni kiri lapung hana masuk di kamu apa macam cerita ia ruriolo si semi tahu si tahu mende berkah si semi tahu si tahu mende berkah. Maka para umum jadi dari kerja langsung nak pulak ke rumah. Bukan nafas sumana ke rumah nak jadi tu semua capu. Ah, maka ni dari kerja jangi anak. Nel pulau itu ada area yang lain. Nak buka dan buka. Nanti nak ke rumah. Ma pikir itu yang lupa. Ma sapa tu lupa. Agar kira-kira kampung tak bukan di pasal menjadi pasal lain ke rumah. Letu kira kalau kue. Nasab kalau kue. Ya serba guna. Ya roh katana Pak Dolo sare komen la pungana anda waktu pek serba guna. Nah kalau nah jadi nama wakal neka ya roh sama ne ne lalu lu penjelasan dan kan ya roh nale di ku nama ku ye nama tau si sedi gonci ki kalau gue pertama, suku ni mati, ngarek bisa lihat, boleh dulu nak kunci, dapat tahu tu macam ni, dapat tahu tu macam ni kan? Jadi ngarek ko, baca sangkali engkau ke rumah keluarga apa, makku cek, kalau muka pakai kalau kulolo, tak pakai, surat pasal dengan dua kaca, benerina kalau kue. Setiap taruh kunci, kunci, setiap taruh sendok, sendok. Setiap tarik goncing-goncing, setiap tarik sendok-sendok. Opana-opana, ngerah ngetulah igoncing ya lo, gemen lapungana, itariki kacana goncingnya. Napa ya lah sendok-sendok eh, ya lah buang iki kalau kue, napa pamin iki lapungana. Jadi, mapacing gue nak kalau kue, string kenapa. Ya tanya jombe, aja si gue nak lelakong ini kalau gue, nak taruh jombona, jombona kuncinya. Nasa lagi, opan apa nama tu kure tema para sanji, ya roh lapangan elu kali,
dibersihkan seluruh rambutnya, dikelui nampai timbang siaga tanah naya roh bermude yang keilawan yang dikasalahkan yang keilawan nareko Allah itu makwana nareko kurapol itu makwana yang keisalahkan nasidekannya roh. Jadi anak gembue ifasi bawah si bawah ya roh engkai gocing salir ifasi ini. Jadi kesingan lah mereka maka ke kaki itu ke pegawai tahun lagi pak balung balung ke kamu tu ke apa pak balung balung ke segini tahun lagi elok ini apa cerek itu bagaimana ya nanti mati pakai timbang yang gemuk eh timbangnya lah pak balung balung ke pakai timbang. Jadi bagus sekali ini dia diabadikan di foto-foto ini, masya Allah, direkangi. Ya video ini mereka kasih apa tu? Macam apa tu? Kenang-kenang lah pengalaman dari kau waktu ini. Ya contohnya senu-senuan. Nak puji, nak minta senu-senuan. Ya lo? Agar tu mana minta senu-senuan? Pure nak minta lalu dua kuku. Lalu dua kuku, lalu makra. Insyaallah dua kuku, insyaallah. Isetna ya dua kuburu insyaallah. Na tanam ka insyaallah na sama lu sama raja menurut pikiran. Na sebenu sama itu ternyata pun Allah Taala nareke lu sama raja. Agar lu sana ya na buat tahu dua ini isetna kuburu na ka insyaallah depan tanya peranaka kuburu kuburu nomor saya tidak senamita. Ya waktu natuo na hoje mantei por pacato. Waktu natuo. Hati-hati ki eh mangoloi pemilu eh jangan sampai waktu kalau coba-coba mantei por pacato ajak lalu. Ku mau pitu ku buru eh lologan ni. Maduana ya ro magini cala asaba dena mamacit de mena. Ini terutama orang dewe ya. Terutama orang ini. Namun Nabi Tan masuklah melalui dokar rumah matai. Alengah dokar rumah matai. Napa nasuruh bagi nasuruh pati cerkinya. Nabagi nasuruh pati cerkin. Nak Nabi Tan mamuane irigangi pancalana sebelum kareh dokar rumah ini. Agar nafuk Nabi Tan ya masuk semuanya. Kasa pasir tu kata benar, nenengin Nabi Tayaro, elai malah melalui jalan praktis. Apa melalui di kuburan? Bukan tujuan, hanya dilewati. Nenengin elai malah melalui praktis, makanya apa nak tu baca ni tak doanya ni? Selesai. Nekero tu yang boleh berfikir Nabi Tayaro ambil contoh tu mana makanya kata tu doanya ni tak baca. Engkau tu buat doa tu tak baca. Ayat jadi ini umat sebenarnya dua lupa tu buat doa tentang buat doa dengan sahabat masa baca. Ya yang baca dalam sumpah yang seluruh sumpah aja. Umat dua anak buat doa dengan sahabat simbol-simbol yang dalam resmi senu-senua. Dek minau di masa senu-senua ini nareko masalah ini pakas wiani. Contohnya, rilo-rilo, tuhanu eh, nah hoji maka kau lagu kesok pura yang kita buka lalu kan lalu kaki bilang-bilang kalau mana bilang eh lo beli jauh pandang iya iya lo pura hasil kau tu lo nah kita yang enggak roti gorale sopuk ki alunya sopuk ki alunya roti gorale maleto lo kaku lo kaki agak senang ya aku ke siwalina bilang-bilang maka nak kaget tu malu eh. Mange masalahnya masalah supaya mana ini lagu ya bahasa anu lagu ya apa tu ya narik-narik kode cemuan ya ya pada pada ada warna masuk-masuk yang maka kawi kita sekuro sendiri kain mata naso ya jalan-jalan semua semua nero maka singer ya
hadirin hadirat, jadi esengnya masuk-masuk itu hakikinna pak doangan ngatani apa aja. Jadi umat selengi mempunyai kita pak doangan, saya di pak doangan nasaba baca, mana pak doangan nasaba simbol-simbol. Yahe makanya Nabi tak negi-negi. Napa sakena barancane surah Asyura kan wargana di pasakena yang papedale dari kuahi wallahu ala bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Sallallahu wa fa'ala bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahil al-Fatiha. A'udzu billahi min tarihi bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanir rahim malikam din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.